sudah terkelupas cat-catnya sampai sini tuh. Yang terutama yang di bagian atas ini ya, bagian atas. Dan kalau yang di bagian bawah nih ada sedikit yang ini, ada karat-karatnya dikit. Oke, dan mungkin setelah, oh ya, mungkin kita cek dulu ke panel belakang. Di panel belakang input XLR-nya 24 karena 24 channel ya. Dan ini untuk aux output menggunakan soket TRS, subgroup output TRS juga. Dan sini ada tersedia juga aux input ada 2, dan control room, control room output, dan juga ini main out ada TRS dan juga XLR. Terus di sini juga ada dikasih level, ini ada level untuk main out ya, level untuk main out dan mono output XLR, dan juga dikasih level, kasih level outputnya juga. Dan di sebelahnya lagi ada talkback mic beserta dengan volumenya. Untuk di per channelnya ada XLR input mic, line in, TS, dan juga insert. Oke, mungkin seperti, oh ya, ini di sini ada tersedia juga untuk firewire ya. Ya, lanjut saja ke cek channel. Oke, kita cek dulu tombol-tombol. Ini tombol mute dulu. Tombol mute. Oke, aman. Tombol solo. Semuanya aman. Tombol select. Oke. Sip. Nah, select ini. Min. Oke, tombol aman semua. Oke. Mix. Dari tombol-tombol gak ada yang tidak berfungsi, semuanya aman. Oke. Sip. Oh, ini udah belum. Oke. Oke, semuanya aman. Dari tombol-tombol aman semua. Dan kita cek suaranya langsung ya. Bentar, saya mati dulu. 48 volt nih. Push. Sip. Clear solo. Oh, clear solo ini. Sim. Oke, sip, yuk channel 1, cek channel 1, speakernya udah nyala.
Cendol dawet, cendol dawet. Grup 2. Oh, sorry. Kok enggak nyala? Oh, sorry. Grup 2. Grup 3. Equalizernya di per channel, ini per channelnya. Jadi si high mid, low mid dan low ini bisa di on off masing-masing. Oke. Ini untuk keseluruhan dan ini untuk low dan untuk low mid. Oke. Ini panel equalizernya, ini untuk panel kompresor. Ini untuk panel gate. Ini untuk high pass. Ini untuk high pass. Dan high pass filter bisa nyampe 1 kilo. Kompresor. Thank you.
8 dulu 8 untuk channel berapa ini 9 ya. Oh.